Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Hokitama Channel. Oke, hari ini gue mau bahas tentang ini Kaliper punya Blade ya bos, Blade Rival of Solot. Itu sama aja ya bos. Nah, ini detailnya seperti ini bos. Ini udah termasuk bracket, udah dapet. Gue udah jual sepaket dengan bracket. Kadang-kadang ada orang yang jual murah-murah tapi gak termasuk bracket tuh bos, hati-hati bos. Ini udah termasuk kampasnya juga. Kampas gue udah kasih ya bos nih, secara detailnya nih biar jelas nih. Oke. Tuh, kampas gue udah kasih dia bos. Nggak gue cabut. Ya. Nah, ini secara detailnya nih. Udah lengkap semua bos, tinggal pasang aja bos. Setelan angin udah ada juga bos. Ini untuk setelan anginnya nih. Untuk setelan angin udah dapat juga bos. Tinggal pakai pokoknya bos. Nah, oke, gue mau jelasin aja bos. Kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini ya bos. Terus kalau misalnya kalian mau order atau mau tanya-tanya lebih lanjut, komen aja bos di video ini bos. Nanti gue bakal balas komen kalian. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk nanya-nanya bos. Tanya aja bos yang anda mau tanya bos. Ini kalipernya di sebelah kiri ya bos. Wis mantap nih bos. Nih bos, ada di sebelah kiri bos, kalipernya bos. Cocok banget buat kalian yang hobi modif menjadi double kaliper bos. Mantep pakai kaliper punya Blade. Oke, sampai sini ya dulu ya bos. Thank you bos yang udah nonton bos.